relaksasi otot progresif. Tujuan relaksasi ini yang pertama menurunkan tekanan darah, kedua menurunkan ketegangan otot, ketiga menurunkan stres atau kecemasan, keempat menurunkan rasa sakit atau nyeri, kelima menurunkan sesak, dan terakhir bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Persiapan latihan yang pertama dilakukan dalam posisi duduk. Kedua, jangan menegangkan otot secara berlebihan. Ketiga, mata dipejamkan dan konsentrasi pada ketegangan selama 10 detik dan relaksasi selama 10 detik. Keempat, setiap gerakan dilakukan 2 kali dan latihan ini membutuhkan waktu 15 hingga 20 menit. Terakhir, lebih baik dilakukan di tempat yang tenang. Tahapan pertama, membaca doa menurut keyakinan masing-masing agar relaksasi ini dapat bermanfaat untuk kesehatan kita. Tahapan kedua, kerutkan dahi dan alis hingga mengerut. Lalu lakukan selama 10 detik, lemaskan perlahan, dan lakukan kembali. Tahapan ketiga, pejamkan mata sekuat-kuatnya hingga ketegangan otot-otot daerah mata terasa menegang. Lakukan selama 10 detik, lemaskan, dan ulangi kembali. Tahapan keempat, katupkan mulut sambil merapatkan gigi sekuat-kuatnya. Lakukan selama 10 detik, lepaskan, dan ulangi kembali. Tahapan kelima, buat huruf O pada bibir, lalu ditarik sekuat-kuatnya ke depan. Lakukan selama 10 detik, lemaskan, dan ulangi kembali. Tahapan keenam, tekan kepala ke arah punggung hingga terasa tegang pada otot leher. Lakukan selama 10 detik, lalu lepaskan, dan ulangi kembali. Tahapan ketujuh, tekukkan dan turunkan dagu hingga menyentuh dada. Lakukan selama 10 detik, lalu lepaskan, dan ulangi kembali. Tahapan kedelapan, menggenggam tangan sambil membuat sebuah kepalan hingga terasa ketegangan pada otot-otot daerah tangan. Lakukan selama 10 detik, lemaskan, lalu ulangi kembali. Tahapan kesembilan, menekuk kedua pergelangan tangan ke belakang secara perlahan-lahan. Lakukan selama 10 detik, lalu lepaskan, dan ulangi kembali. Tahapan kesepuluh, menggenggam kedua tangan dan membawa kepalan tersebut ke pundak. Lakukan selama 10 detik, lemaskan, dan ulangi kembali. Tahapan ke-11, mengangkat kedua bahu ke arah telinga setinggi-tingginya. Lakukan selama 10 detik, lemaskan perlahan, lalu ulangi kembali. Tahapan ke-12, mengangkat tubuh dari sandaran kursi, lalu membusungkan dada. Dilakukan selama 10 detik, lalu lepaskan perlahan, dan ulangi kembali. Tahapan ke-13, menarik perut sekuat-kuatnya hingga terasa ketegangan pada daerah perut. Lakukan selama 10 detik,
lalu lepaskan perlahan, dan ulangi kembali. Tahapan ke-14 yaitu meregangkan otot perut. Dilakukan selama 10 detik, lalu lepaskan perlahan, dan ulangi kembali. Tahapan ke-15, meluruskan kedua kaki ke depan, lakukan selama 10 detik, lalu lemaskan dan ulangi kembali. Tahapan ke-16, mengucap syukur setelah melakukan relaksasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga relaksasi ini dapat bermanfaat untuk tubuh kita. Salam safety!